Upacara ulang janji adalah upacara pengucapan janji trisatya bagi pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa. Upacara ulang janji ini juga merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Pramuka yang dilaksanakan malam menjelang tanggal 14 Agustus. Dengarkan apa yang tersirat dalam Dasa Dharma Pramuka. Kita tanamkan di hati kita, kita hayati, dan kita amalkan dengan sepenuh usaha. Dasa Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saudaraku, warga gerakan pramuka yang berbahagia. Pada malam ini, malam yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Setelah kita merenungkan bersama akan perjalanan, perjuangan, dan pengabdian kita, maka pada kesempatan yang baik ini, marilah kita semua sebagai pandu Indonesia membulatkan tekad, mengobarkan semangat untuk meneruskan perjuangan dan pengabdian demi tercapainya tujuan bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, sebelum ulang janji, marilah kita tundukkan kepala, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang telah kita satyakan mendapatkan ridho dan bimbingannya. Berdoa, disilakan. Amin, selesai. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita pegang sang merah putih yang ada di pundak kita. Kita lekatkan ke dada kiri dengan maksud agar selama jantung kita masih berdetak, kita akan selalu ingat bahwa di pundak kita dipercayakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan janji Pramuka Indonesia. Tangan kanan memberi hormat sebagai tanda penghayatan kesungguhan janji kita. Tirukanlah. Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasa dharma. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan karunia-Nya kepada setiap warga gerakan Pramuka Indonesia. Amin. Suasana malam hening, sebersih cahaya merona redup.
semilir angin berhembus pelan, menuai kesan kesejukan alam, menempa ketabahan hati kehidupan insan. Tak terasa 59 tahun berlalu saat tercipta praja muda karana, sedia mempersiapkan kaum muda yang tidak hanya mencintai diri sendiri, melainkan kaum muda yang cinta tanah air, bangsa, negara, agama, dan keluarga. Malam yang hening ini adalah wahana merenung diri, mengingat kembali makna pandu sejati, mengemban tugas suci bakti diri. Sentuhan angin malam telah membawaku untuk bertanya tugas mulia diriku, apa yang telah ku berikan kepada bangsaku, apa yang telah ku perbuat untukmu negaraku, sampai di mana ukuran bakti yang aku semaikan. Suatu pertanyaan yang dapat terjawab bagi anggota Pramuka Harapan Bangsa. Praja muda karana harapan Ibu Pertiwi, di pundakmu tertumpu tanggung jawab dan tugas suci mempersiapkan kaum muda yang sehat untuk hidup dalam dunia yang penuh tantangan. Mampukah mewujudkan cita-cita mulia? Janji dan ketentuan moral yang terpancar, dijiwai sinar kode kehormatan gerakan pramuka, adalah jawabannya. Ya Allah, ya Tuhan kami tempat berlindung, izinkan kami di malam syahdu ini merenung, mengulang janji, mengadu untung, berserah diri memohon ampun. Ya Allah, ya Tuhan kami tempat berpesan, malam ini kami berserah diri menaruh harapan. Janji pramuka telah kami laksanakan, karya telah kami persembahkan, setia telah kami dharmakan, dharma telah kami baktikan, bakti telah kami buktikan. Nilailah amalan kami dengan menyenangkan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, kami berulang janji bakti dalam pramuka. Pramuka adalah jalan bakti kami kepada negara. Bimbinglah pramuka kami ke arah yang bermakna. Tunjukkanlah jalan pramuka kami menuju sempurna. Hindarkan jalan pramuka kami dari jalan yang engkau murka. Bangkitkan semangat pramuka kami untuk terus berkarya. Akhirnya, kami pasrahkan diri kami kepada Yang Maha Kuasa. Terimalah janji kami untuk berkarya.
Selamatkanlah perjalanan kami mencapai cita, dunia sejahtera dan akhirat bahagia yang kami damba, serta terhindar dari azab neraka yang kami cela. Amin.